Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis inikah cinta hari ini, Selasa 10 April 2018 Raso 80. Berikut sinopsis inikah cinta hari ini, Selasa 10 April 2018 Raso 80. Slok setuju dengan keputusan Niranjan, namun Astah justru tidak mendukungnya. Abhai tiba di rumah untuk menjemput Dioti. Tetapi, Anjali menghentikannya. Akankah Dioti sesuai dengan keputusannya? Anjali dan Astah mendukung Dioti. Mereka meminta Abhai untuk meninggalkan rumah. Dioti meminta maaf kepada Anjali karena kesalahpahaman. Niranjan sangat marah pada Anjali karena tidak menaatinya. Niranjan pun berencana untuk menghukum Asta. Asta menjanjikan Slot bahwa ia akan membuktikan kebenaran mengenai Abhai kepadanya. Siddharth bertemu Jyoti di rumah sakit. Abhai yang melihat mereka bersama, menuduhnya telah berselingkuh. Farad pergi menemui Mansi dan memberitahunya mengenai insiden kalung tersebut. Niranjan marah dengan sikap anggota keluarga dan menyampaikannya kepada Slok. Sementara itu, Abhai mengambil putrinya dari Jyoti dan melarikan diri. Abhai berencana menculik bayi itu untuk meminta uang tebusan dari keluarga Agnihotri. Slok dan Asta memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Asta adalah pribadi yang ceria dan sangat menikmati hidupnya. Sedangkan Slok memiliki kepribadian yang kuat. Dia juga tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dalam kehidupannya. Slok berpendapat bahwa wanita tidaklah sebanding dengan pria. Namun ketika bertemu Asta, Slok mulai berubah dari sosok lelaki yang ganas menjadi penyayang dan lembut. Berbagai kejadian menarik pun mewarnai kisah mereka. Demikian sinopsis inikah cinta hari ini, Selasa 10 April 2018 Raso 80. Terima kasih,